Para intensinya kami angkat bola, masih mau diamankan. Upaya perempatan bola namun sayang. Empatnya kali ini, satu foul. Baca telah dilakukan dengan Kroma sehingga mendapatkan angka. Yang pertama untuk BMPP, 1-0. Masih kepada Elva, kali ini sudah bersiap. Timang-timang bola Elva. Dari BMPP lakukan servis, menuju kepada Amel. Angkat bola di sana, Santosa. Di satu sambaran perempatan bola dari seorang Nisa. Angkat bola, Kiki. BPP menciptakan satu angka 2-0. Amalan sempurna untuk BPP meninggalkan Roman. Dua angka kembali masih Elva. 5-5 bola Elva. Angkat bola pada servis Elva menuju kepada nomor 5 sekali ini. Satu perempatan bola dari Intan Dani berhasil mengejar para pemain dari Roma, mendapatkan angka kembali BBB menjadi 3-0. Masih kembali 3 angka memimpin di set yang pertama. Elva tiba-tiba melola pada set Elva menuju kepada Amel. Di sana Santosa angkat bola berikan pada Nisa. Satu sambaran masih memiliki kaca. Ada Chelsea dikembalikan kali ini tinggi oleh Kiki. Masih Roma, Zangi Biru angkat bola racikan dan satu sambaran masih mendapat pada BBB. Angkat bola di sana Santia Elva. Angkat bola Kiki, Satya Kras. Masih sempat membentuk pendek, satu setengah ada di sana. Satya tadi, namun masih berhasil mendarat di jantung pertahanan Roma, mendapatkan angka kembali di PBB menjadi 4-0. Angka masih meninggalkan Roma. Elva masih tiba-tiba bola angkat bola dengan sempit kali ini. Menuju kepada Dinda, kali ini angkat Santosa di sana nomor 3. Rani tadi kali ini angkat bola Satya menjadi sekutor. Masih tiba-tiba bola ini. Satya dari PBB berhasil kembali menciptakan angka semakin jauh meninggalkan Roma. 5-0 angka. Dan outkan ini permintaan dari Roma yang pertama. Untuk yang berada di tenda sebelah selatan mohon segera bergeser sedikit karena akan ditempati oleh Bapak Camat David di kursi ini. Sekali lagi dengan kerjasamanya untuk teman-teman yang berada di sebelah tenda sebelah selatan mohon untuk bergeser karena tempat itu akan ditempati oleh Bapak Camat. Terima kasih. Kembali ke tanda pertandingan, kali ini sudah bersiap dari BWP yang menerima angka. Elva timang-timang bola, angkat bola Elva, lakukan servis menuju kepada Amel. Rani angkat bola berikan kepada nomor 5, penempatan bola terbaca Satya Kiki, angkat bola serangan dengan Hosa. Ini Satya, meskipun sentuhan dari serang Satya, tidak terlalu keras namun berhasil mendatangkan sebuah pundak di jantung pertahanan Roma. 6-0. Masih gombal untuk anak-anak PBB. Elva kembali timbang-timbang bola. Angkat bola Elva lakukan servis. Menuju kepada Nisa, Rani. Kali ini Amel. Beketan terbaca oleh Bebi. Racikan dari Intan yang berikan kepada Satya. Gagal kali ini Satya. Satu pilihan keras yang masih membentuk jaring net. Sehingga menjatuh di jantung pertahanan sendiri. Menambahkan atau menciptakan angka yang pertama. Untuk anak-anak Roma menjadi 1-6. Masih lima angka yang akan dikejar. Anissa ancang-ancang di sana. Angkat bola dengan seperti Anissa. Menuju kepada Chelsea. Racikan dari Kiki. Berikan kepada Elva. Back attack. Terlalu baca dengan sempurna. Masih belum dikembalikan. Racikan dari Kiki. Berikan kepada Intan. Satu spek keras. Masih di blocking namun sayang. Blocking dari nomor punggung 4 tadi. Masih ditembus oleh spek keras dari Intan. Yunia tadi. Kembali BPP 671 6 angka masih memimpin dari Ninta menuju kepada Yania Ahmad. Satu passing yang gagal dijar oleh rekan-rekannya terlalu melebar tadi. Menambahkan angka kembali untuk anak BPP menjadi 8-1. Semakin jauh 7 angka tertinggal Roma Poncokusumo dari BPP Ampel Gade. Masih kembali Intan. Akan melakukan servis Intan. Amel yang dituju terlalu dalam. Masih berhasil merepotkan para pemain dari BBB. Satu upaya pengembalian dari seorang Intan tadi menciptakan angka. Masih menipiskan ketertinggalan menjadi 2-8-6 angka masih akan dikejar oleh BBB Roma. Kali ini kembali Zando Serani alakan servis Rani tadi menuju kepada BBB. Angkat bola Kiki Satya. Au Chelsea. Best. Ini masih berhasil mempush. Keras dari pemain muda Chelsea.
menemukan angka kembali dengan RPWW menjadi 9-2-7. Angka kembali masih memimpin. Kini kan di sang center, sang kreator dari BPP. Dimati mengelola pada satu kali di kiki. Menuju kepada A, seorang itu dibiarkan saja. Satu antisipasi sempurna. Membiarkan satu serpi dari kiki yang masih melebar. Roma menemukan angka menjadi 3-9-6. Angka masih akan kejar. Kali ini sudah bersiap di sana. Nomor punggung 5, Mitun. Angka 8 serbi Mitun menuju kepada Elva. Kiki berikan pada siapa di sana. Baby saja pada Baby terkacau oleh Mitun. Bukan diracikan dari Dinda, berikan kepada Amel. Segera-segera Amel merepotkan seorang Baby. Menerima satu sepeda dari Amel tadi. Mendapatkan angka kembali Proma menjadi 4-9-5. Angka semakin tipis. Kegagalan Proma atas BBB. Kembali masih Mitun. Tiba-tiba gol angkat bola lagi dari serbi kali Mitun. Tajam menuju kepada Elva. Racikan dari Kiki. BBB. Pressing saja dari seorang Satya mampu melewatkan si kulit gundar dari bendungan dua pilar. Roma merupakan angka kembali BBB 10-4, masih kembali 6 angka. Timang-timang boleh kalian siap bomber dari BBB. Satya punya nama, langkah servis menuju kepada Sonia Vero. Rani angkat bola di sana. Aman menjadi jemputan, masih ada chance. Satu upaya pembukulan dari Kiki tadi, kali dari Roma. Aman keras Satya dikembalikan dari Kiki. BBB menjadi 11-4. Kembali 7 angka kali ini. BBB meninggalkan Roma. Masih seorang bomber. Satya 8 servis menuju kembali Aisyah. Rani tadi Mitun kembalikan. Kiki saja. Masih ada Amel. Kiki angkat bola. Chelsea terpacu oleh Rani. Amel angkat bola berikut kepada masih gagal. Sembilan dari nomor 4 dunia tadi. 12-4. Menjawab kali ini 8 angka tertinggal Proma Poncokusumo. Masih kembali Satya 8 servis Satya menuju kepada Aisyah. Rani angkat bola berikan kepada Amel. Satu blessing terpacu oleh Satya. Kiki racikan berikan kepada Baby. Satu spektral serang Baby masih berhasil menembus dua pilar blocking dari anak-anak Proma sehingga menemukan satu angka menjadi 13-4. Lagi-lagi satu angka dikumpulkan oleh BBB untuk menjauh sejauh-jauhnya dari Proma. Satya kali ini 8 servis kembali. Mitun angkat bola. Yunia tadi dikembalikan oleh seorang libero. Kembali diracikan dari BBB. Satya 8 servis kali ini menuju kepada Mitun. Hampir saja. Hilang bola masih mengembalikan bola dari Kiki. Kali ini kembali ada Chelsea di sana. Masih ada Anita. Gagal dari Roma. Sedikit salah pengertian sehingga harus jatuh di jatuh pertama Roma. Bola tadi merupakan angka kembali ke BBB menjadi 15-4. Lagi-lagi masih 9. Aduh 11 angka nampaknya kali tertinggal Roma sangat jauh dari BBB. Antisipasi kembali dari seorang level yang sangat cerdas membiarkan satu servis dari Satya melebar tadi sedikit keluar dari arena pertandingan menembakkan angka terlebihnya untuk Proma menjadi 5-15. Masih akan dikejar 10 angka oleh anak Proma. Satya racikan dari Kiki berikan kepada Elva lagi terbaca Yunia. Rani berikan kepada Mitun satu sempat masih berhasil Mitun tadi bekerja yang sempat membentur bibir net. Namun masih berhasil mendarakan cukup dukun dari jantung pertahanan BBB. Mitun menambahkan angka untuk Roma menjadi 6-15. Semakin tipis, 9 angka yang akan dikejar. Kembali masih Yunia, 8 servis tinggi bola. Menuju pada Satya, Kiki, Elva! Satu sambaran kembali, pemain muda dari BBB. Elva Arizana menambahkan angka menjadi 16-6. 10 angka kembali masih memimpin di set yang pertama. BBB Ampel Gading. Chelsea sudah bersiap di sana. Sam Quicker di angka keluarkan servis menuju kepada Dinda. Masih dikembalikan Intan. Terbaca Ainisa. Kali ini aman. Masih ada blocking. Namun nampaknya kan di satu foul dilakukan oleh pemain dari BBB tadi. Netting terjadi. Menambahkan satu angka kembali untuk anak Proma menjadi 7-16. Dan ini kembali Amel, sang gomber dari Proma. Angkat ulangkan servis tajam. Untuk kepada Intan, masih kembalikan di satu sambar. Anda
Kita saksikan dari nampaknya sedikit melebar. Upaya pressing dari seorang Satya mendapatkan angka kembali tukang anak Proma menjadi 8-16. Menyebiskan ketertinggalan 8 angka. Kembali yang akan dikejar oleh Proma. Masih sang bomber Amel. Lapan servis Amel di sana. Chelsea, Kiki, racikan Kiki. Terlalu melebar. Masih mau diamankan kali ini dari Proma. Angkat bola. Amel kembalikan. Pressing saja. Masih ada Chelsea. Baby. Mitun. Aisa berikan kepada Anissa. Berputar bola terpemaja. Kiki, Baby. Angkat bola di sana. Ewa. Mendapatkan angka kembali karena itu karena BP menjadi 17. 8. 9 angka masih memimpin. Sudah bersiap kali ini. Baby. Angkat bola di sana Rani. Berikan kepada Amal Beketek. Masih mau diambil oleh Chelsea. Racikan dari Kiki berikan kepada Eva. Oleh serang di Piro Aisyah tadi dari Roma. Sambaran dari sang bomber Elva. BPP kembali menorehkan satu angka menjadi 18-8. Kembali 10 angka memimpin di set yang pertama. Baby lakukan servis menuju kepada Aisyah serang libero. Rancikan dari serang di kamar Aisyah. Satu sambaran kali ini Anissa berhasil menggunakan arah bola dan berhasil mendarakan cukup mudah di jatuh pertahanan BPP. Menambahkan angka kembali menjadi 9-18. Kembali masih separuh tertinggal. 9 angka yang akan dikejar. Dinda lakukan servis kali ini. Masih ada Baby. Angkat bola intak. Elva pressing. Masih ada Amel. Dari Proma. Racikan berikan kepada Mitun. Mampir saja sang pengertian. Masih mudah menekan. Racikan dari Gingberi kepada Elva. Elva lagi. Menekan satu angka untuk keunggulan BPP. Amel tadi menjadi 19-10. 19-9. 10 angka. Tertinggal 10 angka masih memimpin BPP kali ini. Sudah bersiap kembali. Elva sang pemberi lakukan servis. Menuju kepada Amel. Oh, Kiki. Cerdas. Dari seorang skreator. Kiki tadi membelokkan arah bola. Berhasil menekan satu angka menjadi 29. Masih jauh meninggalkan anak-anak Roma. BPP kembali kali ini Elva lakukan servis. Ada Amel di sana. San Libero kali ini akan berlari ke kepada Mitun punya nama. Masih ada Satya dari Chelsea. Dikembalikan oleh BPP. Kembali racikan dari sang setter Roma. Berikan pada Anissa. Terbaca oleh BPP. Serangan balik. Satya masih mau digendong. Akan bola berikan kepada Satya. Berikan Satya lagi. Lima satu blessing dari Satya tadi. 21 untuk BPP, 9 untuk Roma. 12 angka, semakin jauh tertinggal. BPP kali ini unggul 12 angka. Tidak di sana Roma. Angkat bola Anissa berikan kepada Amal. Satu-satu masih berbaca amankan angkat bola satu. Serangan kembali menjadi serang intan. Tempatnya masih jauh melebar. Tanpa satuan dari blok yang ada Roma. Roma akan mendapatkan satu angka menjadi 10-21. 11 angka yang akan dikejar oleh Nano Proma untuk menyamakan kedudukan. Sang bomber kali ini sudah bersiap di sana. Ancang-ancang angkat bola Anissa menuju kepada Chelsea. Racikan dari intan berikan kepada Elva. Back attack keras. Masih ada Amel. Rani angkat bola itu. Berupaya untuk kembalikan bola dengan mendapatkan sikul bundar. Namun sayang masih sedikit melebar dari jantung pertahanan BPP. Menambahkan angka tentunya untuk BPP. 22-10. Intan lawan serve. Masih ada Amel di sana, ambil saja. Satya menerima umpan manja dari sana. Lawan Satya jadi berhasil dengan sempurna mereksekusi sudut bundar. Lasu 23 BPP. 2 angka saja yang dibutuhkan BPP untuk mengakhiri pertandingan di set yang pertama. Kembalikan dari BPP. Intan punya nama di sana, sudah bersiap nomor 1. Angkat bola nomor servis. Untuk anak-anak BPP menjadi match point. 1 angka saja yang dibutuhkan oleh BPP untuk mengakhiri pertandingan set yang pertama. Kembali timan tembang bola. 1 angka saja. Harus berhati-hati Proma karena BPP hanya butuh 1 angka. Akankah tercipta 1 angka dari tangan Chelsea? Masih diamankan oleh Amel. Akan bola Amel kali menjadi eksekutor. Dan di sana masih melebar. Namun masih menyentuh tangan dari seorang Elva. Taswell terjadi. Masih mendapatkan angka anak-anak Roma. 11-24. Masih 13 angka yang akan dikejar. Masih harus berhati-hati karena BPP hanya butuh 1 angka saja.
Beri di sana Elva Sadia yang hanya berarti satu angka masih mau diamankan, dikembalikan oleh Amel. Lagi-lagi dari BP yang hanya berarti satu angka di sana. Sadia yang menyebutkan Sadia berhasil mencetakkan satu angka untuk mengakhiri pertandingan di set yang pertama. BP